Halo semuanya, udah balik lagi di channel kesayangan kalian, yaitu adalah Android Let's Play. Kali ini saya main game Android lagi. Ini masih berbahasa Chinese sih, tapi nggak apa-apa karena ini baru ya. Game baru itu semuanya kayak gitu ya, nggak ada game baru Inggris. Game baru Inggris itu udah melewati tahap-tahap bahasa Cina gitu ya. Kebanyakan, nggak semuanya kayak gitu tapi ya. Oke, di sini namanya adalah 12 Weapon of God ya. Langsung aja kita touch screen-nya. Langsung kita pakai ini buat login. Oke. Sabar dulu ya. Kita agak lama di sini. Oke, ini keren banget, Bro ya. Buat loginnya emang agak ribet gitu. Jadi siapin translator lah ya buat login ini. Sebenarnya enggak ribet. Pokoknya diklik aja yang bawah itu kecil warnanya orange-orange gitu ya. Pas awal nah gitu. Oke, langsung kita battle. Bisa dilihat sendiri buat grafisnya mirip sama Honkai Impact ya, 11-12. Cuman kayaknya emang lebih serak Honkai Impact. Tapi buat battlenya keren banget. Keren juga ini, nggak kalah seru. Oke, skill-skillnya juga keren ya. Kalian tuh bisa ngedash, terus bisa attack gitu ya. Oke, ini masih tutorial ya. Wow, ini ultimate-nya, Bro. Waduh, itunya apa? Waduh. Tadi anunya kelihatan anjir. Waduh, melenuk sekali bos. Waduh, mengerikan ya. Sangat melenuk, gila gak tuh. Punya istri saya kapan kayak gitu ya. Punya istri lu gak melenuk bang. Waduh, ngabur aja kau. Oke. Wah ini, apa ini? Tapi buat grafisnya, sangar sekali ya. Gila mengerikan, medeni bro. Menurut saya sih oke sekali buat grafisnya sih. Ya gua kan tadi bilang 11-12 sama Honkai Impact ya. Keren banget lah, keren banget. Ini rewardnya. Karena ini dalam tahap beta, jadi rewardnya banyak ya. Langsung kita menuju adventure. Sebenarnya grafiknya bisa lebih bagus lagi sepertinya bro. Kita bisa lihat grafisnya di sebelah mana ya. Mungkin di sebelah sini kah? Wow, bukan. Sebelah sini kah? Oh, ini grafisnya udah high tapi mungkin saya juga nggak tahu ini apa ini yang sebelah sini ya. Atau mungkin itu malah frame rate-nya dikecilin atau apanya yang dibesarin, saya nggak tahu. Cobalah kita battle. Tapi kayaknya frame rate-nya dikecilin nih bro ya tadi ya. Apa power saver on gitu ya? Mungkin. Jadi gua bakalan rollback settingannya kalau misalnya ini agak gimana gitu. Cuman cerita aja ya. Saya lagi fokus main Monster Hunter World soalnya. So Monster Hunter World. World. Oke. Waduh lawannya. Ah, bisa lihat sendiri ya, Bro ya. Ini malah FPS-nya drop banget ini. Musuhnya kok nggak bisa dibunuh ya? Kuat banget perasaan itu.
Wah, berubah, waduh. Menggila. Lebih cantik. Oke, meneng. Ini frame rate-nya gua ngerti itu apa? Itu resolusi HD atau apa, tapi buat resolusinya kok sama aja gitu ya. Efeknya juga sama aja. Jadi settingannya bakalan gua rollback. Jadi di sini pilih yang tengah. Terus yang ini apa nih? High atau apa itu? Gua enggak ngerti sama sekali. Nah, ini ya, di sini. Yang ini high ya, yang ini paling jelek ini. Jadi paling bagus yang ini. Kalau yang ini ya. Kalau yang atas itu enggak ngerti itu. Tuh grafisnya sama aja, Bro. Ya kan ini malah 60 FPS ya. Tuh kan? Smooth banget gerakannya, Bro. Hero-nya banyak loh. Wow, ini keren mengerikan. Mengerikan ya. Kita langsung menuju ke adventure. Kita bisa pilih ya. Baru punya teman satu, jadi belum ada dua. Oke, kita lihat grafisnya, Bro. Di rollback padahal settingannya. Grafisnya sama aja ya. Bisa lihat sendiri tuh, grafisnya malah lebih bagus ini. Tadi itu berarti atas itu kayak power saver on off gitu ya. Oke, bener-bener keren banget asli sumpah. Ngeri juga sih, Bro. Tuh kayak Naruto kayak gila. Yang di depanin aduh kayak Kimihime susunya yang ditonjolin ya. Mantap. Mantap, bosku. Nice. Keren. Malah keren banget ini. Oke, Bang, please lah jangan ngomong jorok. Kemarin gua lihat ada yang komen jangan ngomong jorok tapi nontonnya Kimihime, komen di Kimihime, anjay. Ngakak apa gimana gitu. Bang, jangan jorok, jancok itu jorok. Waduh, tapi nontonnya Kimihime. Di komenannya itu ada. Wes, kemana lagi nih? Weh, tempatnya sama ya. Cuman ini gelap banget ya, mati lampu ini anjir. Enak banget ini. Oke, kita jalan. Oke, pertama kali kita harus menghancurkan tower tadi ya. Kristal. Oh, cuman ngancurin kristal selesai. Ini
Bang, itu kok yang laki-laki nggak pernah dipakai sih, Bang? Waduh. Bentar-bentar ya. Oke, kita pakai, Bos. Oke, kita pakai ya. Dinggo, dinggo, Cok. Tanggo, tanggo. Tapi saya juga bingung caranya gimana gitu loh. Oke, bisa dilihat sendiri. Musuhnya kalau misalnya lemah dengan pukulan, kita pakai yang laki-laki ya. Wow, seru juga yang laki-laki, keren ini. Oh, budget, budget gitu kayak. Oh, ternyata punya skill dash semua ya. Tak kirain yang punya skill dash cuman yang cewek doang. Sangar ya. Ultimate-nya lumayan keren yo. Lumayan keren ini. Wes, mantap. Bisa dilihat sendiri ya. Langsung menang anjir. Yang terakhir ini lembek banget ya. Anjir, klemer-klemer kayak punya kalian tuh, klemer-klemer tuh. Pantas gak punya pacar. Mantap ini asli sumpah. Wis, mantap. Gila gak tuh. Wis, kita balik lagi ke rumah. Ah, dapat hadiah-hadiah gitu ya. Wah, itu buat gacha itu kayaknya tuh. Gachanya di sebelah mana ya? Apa belum keluar ini? Oke ya guys, thanks for watching. Jangan lupa buat di subscribe untuk pertama kali. Game ini tuh keren banget. Settingan grafisnya tadi di situ. Kalau misalnya kalian nge-lag, kalian bisa ganti ke sini semua gitu ya. Oke. Oke, thanks for watching. Jangan lupa buat subscribe channel Android Let's Play dan bye-bye.